SD Negeri 4 Olean. Yang ini kita melaksanakan jalan sehat bersama. Mohon kepada anak-anakku yang saleh dan saleha segera menduduki tempat yang sudah disediakan. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua PGRI Cabang Situbondo beserta pengurus, yang saya hormati Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Situbondo beserta staf, yang saya hormati K3S Kecamatan Situbondo beserta anggotanya, yang saya hormati Ketua Ranting Olean beserta anggota, yang saya hormati Kepala Desa Olean, yang saya hormati Ketua Komite SDN 4 Olean, yang saya sayangi dan saya banggakan seluruh peserta didik se-gugus Olean dan seluruh warga dan simpatisan. Dan sehat walafiat dalam rangka jalan sehat dan bakti sosial hari ulang tahun PGRI yang ke-77 dan hari guru nasional yang ke-29 serta hari korpri yang ke-51 yang diselenggarakan oleh PGRI Cabang Situbondo. Hidup guru! Hidup! Terima kasih. Tak lupa juga salawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga senantiasa kita semua mendapatkan aliran syahwatnya sehingga nanti diselamatkan di yaumil akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tema pada siang hari ini yaitu Guru Bangkit Pulihkan Pendidikan Indonesia Kuat Indonesia Maju. Acara pada hari yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, kemudian yang ketiga doa, penutup, dan yang terakhir penampilan siswa serta pengundian dorpes pada hari ini. Ini dengan harapan memohon kepada Allah supaya berjalan lancar dari awal hingga akhir. Marilah bersama-sama kita membacakan Ummul Kitab. Dibarakatil Fatihah. Bapak Abdul Somad SPD dihadirkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Hidup PGRI. Solidaritas. Anak-anak juga hebat. Yang saya hormati Ibu Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Situbondo, yang saya hormati Ibu Pengawas, Bapak Ibu Kepala Sekolah Kecamatan Situbondo dan kaum duafa, dan yang ketiga hari ini juga bertepatan tanggal 29 November 2022 diperingati sebagai hari ulang tahun korpri yang ke-51. Bapak Ibu yang saya hormati Olean beserta pengurus serta semua panitia, sehingga acara pada pagi hari ini berjalan dengan